Aku tidak boleh termakan jebakannya. Pasti Abisika sudah menyiapkan jebakan di pohon itu. Kenapa? Kau pikir aku telah memasang jebakan di pohon ini? Aku tidak selicik itu sih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Raka, aku melihat Pajajaran terbakar. Rai, aku pun melihat seperti apa yang kau katakan. Rai, sepertinya ini adalah petunjuk untuk kita segera kembali ke sana Pajajaran. Tapi Raka, sebaiknya kita jangan pergi sekarang. Kita akan pergi ke Pajajaran di malam hari. Karena aku yakin sekarang penjagaan istana akan sangat ketat. Baiklah, Raja. Dewata yang agung. Kasihan sekali Gusti Ratu Kentrimanik. Kenapa nasibnya tragis begini? Walau bagaimanapun juga, tidak sepantasnya Gusti Ratu diperlakukan seburuk itu. Kalau saja Gusti Prabu Siliwangi melihatnya, beliau pasti akan sangat marah. Hei, Paman. Paman. Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Aku Surawisesa, Paman. Raden. Raden Surawisesa. Sandika Raden. Paman. Aku sengaja menyamar seperti ini. Gusti Ratu Kentrimanik. Setelah melawan, kau terlalu banyak berbicara, Syekh Nurjati. Kentrimanik dan Amuk Marugul baru akan mati besok, tetapi kau, kau akan mati sekarang juga mendahului mereka, Syekh Nurjati. Boleh termakan jebakannya. Pasti Abisika sudah menyiapkan jebakan di pohon itu. Kenapa? Kau pikir aku telah memasang jebakan di pohon ini? Aku tidak selicik itu sih. Aku tidak perlu jebakan untuk mengalahkanmu. Bahkan dengan satu tangan saya, aku bisa membunuhmu. Ajalmu sudah dekat, Syekh. Matilah saat-saat terakhirmu. Sepertinya Syekh Guru Nurjati kesulitan melawan Abisika. Aku harus segera membantunya. Ya Allah, bagaimana keadaan Ayahanda Prabu? Raka Walang Sungsang dan juga Rai Kian Santang. Aku benar-benar tidak bisa tenang. Aku selalu memikirkan mereka, ya Allah. Putriku. Bunda. Sedang apa di luar malam-malam begini, nak? Tidak baik. Seorang gadis berada di luar sendiri seperti ini. Ibunda. Maafkan aku. Aku sudah membuat ibunda merasa cemas. Tetapi sampai saat ini aku tidak bisa berhenti memikirkan ayahanda, Raka dan juga Rai. Aku takut ibunda. Aku takut akan terjadi hal sesuatu buruk kepada mereka. Apalagi keadaan Rai Kian Santang saat ini belum pulih benar. Astagfirullahaladzim. Ternyata putriku juga memiliki kegelisahan yang sama denganku. Ibunda, apakah sebaiknya kita menyusul mereka saja?
Kau benar, Nak. Kita harus menyusul mereka. Mari, Bunda. Mari. Kurang ajar. Kemana prajurit-prajurit Pajajaran? Tidak ada satupun yang berjaga di sini, adikku. Prajurit! 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 Di mana kalian? Prajurit! Di mana kalian? Kamu jangan berteriak-teriak seperti itu. Lagi pula, di sini tidak ada prajurit-prajurit yang berjaga, adikku. Jadi, sebaiknya Rai diam saja. Bersabarlah, adikku. Raka, aku ini kelaparan. Kita belum diberikan makan dari tadi. Aku lapar. Aku mau makan, Raka. Untuk apa, adikku? Kita diberikan makanan. Lagi pula, sebentar lagi kita akan mati, adikku. Terkutuklah Yudhakara. Terkutuklah kalian semua. Aku ini Ratu Pajajaran. Seharusnya aku menghukum mati kalian semua. Maafkan rakamu. Rakamu sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Gusti Ratu Ketrimani, benar. Dugaan Gusti Prabu Siliwangi ini adalah jebakan. Aku harus berhati-hati. Jerami. Sepertinya jerami itu dipersiapkan untuk menghukum Gusti Ratu Ketrimani dan Gusti Prabu Amukmarugul. Kami dari sini, prajurit. Kami tidak mau terpaksa di sini. Lepaskan, prajurit. Lepaskan. Prajurit, apa kalian tuli? Bebaskan kami. Kami tidak mau terpaksa. Ibunda. Cepat bantu bawakan air. Kenapa diam saja? Baik. Ini adalah kesempatan. Aku akan menolong Uwa dan Ibunda. Rupanya, banyak prajurit penjaga. Mereka sengaja bersembunyi untuk mengintai keadaan. Abhisheka dan Yudhakara benar-benar pintar membuat taktik. Aku harus waspada. Sepertinya aku berhasil dan aku segera melaporkan kepada Gusti Prabu Siliwangi. Lepaskan! Kamu adalah prajurit yang setia. Kalau aku bebas dari sini, aku tidak. Aku akan naikkan pangkatmu. Cepat, ayo, ayo, wah! Nanda Prabu, Rai. Putraku! 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 Putraku, syukurlah. Cepat. Ibunda. Putraku, syukurlah kau datang, putraku. Aku akan selamatkanmu. Nanda Prabu! Putraku! Thank you.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Kau masih melindungi hamba, ya Allah. Kau pikir sorbanmu itu bisa melukaiku? Tidak. Tadi aku hanya berpura-pura saja. Sekarang selamanya kau akan berada di dalam lubang itu sih.